hari-hari kena tuduh macam beruang, hari-hari kena tuduh macam beruang. Beginilah kehidupan saya di KK. Hari-hari kena tuduh macam beruang. Nah, sudah sejak. Jack, bolehkah kau tolong saya, Jack? Kenapa anda kesini? Hari-hari orang cakap siang macam beruang. No problem, saya boleh tolong sama kau. Kita kasih cantik ya terus. Betul, Bang? Betul. Semua jalan yang begini, Bang. Tapi mau... Matik baru saja sampai di sini, gym 3J Fitness. Inilah pertama kali saya masuk gym setelah saya dituduh macam beruang. Coba cek berapa tinggi gunnya? Tinggi saya. Ya. Di sini ada tempat sokat? Ada. Tempat sokat tadi. Banyak di komen-komen berapa bat tinggi kau nih tuh. Matik dan bilang kan hari ini kita tahu sudah. Masih rusak sih rambut tuh. Rambut tuh oke, boleh sudah. Sebab saya ini karena sikat atau tidak rambut saya? Tetap handsome. 150. 150. 150 tinggi saya. Pendek. Juga boleh buat lah. Terima saja kenyataan lah. Tinggi dari budak-budak tuh. Oke. Masih tinggi bah. 65 kilo, oke. Oh, ini goal lah nih kan, ini target. Ini kau punya target. Oh, 58 kilo. Coba kau ambil kulitnya. Ujung bulan 3. Confirm. This is my promise. Ujung bulan 3 confirm. Diet program, training semua saya ajar. So kamu tinggal ikut saja. Dia mau buat body transformation, support him. Support dia. Okay. So jangan lupa share video ni. Dan subscribe. Okay, apa size kamu? Size 6. Mau beli makan ini? Tidak masalah. Saya punya apa saja, Jack? Di sini kami bagi Swiss. Jadi orang tidak akan bagi alasan. Ya, kita kasut, ada kasut. Dalam masa 3 bulan, kita transform body dia sampai 6 pack. Jangan lupa sikarap. Kita tidak kenal. Mana pergi kan? Jangan cakap ini. Saya ini dari kampung aja. Kenapa? Ah, apa yang bikin begini nih? Ya, kamu bisa. Kamu bisa sih jalan. Jangan kau tekan laju aja. Saya tidak pernah jadi jalan. Ya, bisa sih. So jangan malu kalau mau exercise. Biar kamu gemuk, biar kamu kurus, keriting sendiri kurus. Jangan risau, jangan takut. Kita ada buat body transformation 90 hari di sini di KJ Fitness, okay? Go. Inilah pengorbanan saya. Siapa suruh makan sedap-sedap? Jangan kau main si trend. Jatuh sana, langgar di sini. Apa? 1, 2, 3 1 4 5 6 8 9 10 1 5 6 7 8 9 Oke. Rest dulu. Coba kasih tau dorang. Supaya dorang tau macam mana. Oh, mati sudah terasa. Jangan lupa si karap. Hai, 1 boleh sudah, Jack? Boleh. Tak lepas tu. Minum aja. Boleh. Tuan-tuan, jujur, saya mau pitam. Dik, siapa yang belum tahu di mana 3J Fitness? Kami terletak di Millennium Plaza Utama, Pinampang. Jack, mau mati sudah ini.
Dan cakap 5 untuk hari ini, 5. Gimana sih, Jan? Ngomongnya kurang 15 kali. 15 kali. Oh iya, enggak. 15. Yang basicnya 5 sih. Dia begini berat. Sekarang dia turun ke sini. 45 kilo dari 50. Boleh? Lihat ah. Ya, coba try. 1, 2, 3. Turun. Habis itu pulang, habis pulang. Kaki turun bawah. Okay. Terus di sebelah. Oke. Okay. Tapi kok. Keras belum? Nggak boleh, Jack. Keren nggak? Keren. Up. 3. 1, 2 lagi habis sudah. Up. Turun. Keren nggak? Iya. Lima. Oke. Macam mana? Ni ada sedang sikit kan? Jangan lupa sekrek. Mau ikut sudah pertandingan orang kuat penambang deh. Monyet gitu. Kuat di bulan. Macam monyet. Gini, di depan. Ah. Oke, okay, stop. Teman-teman, ke ujung. Perasaan sebenarnya memang beginilah selalu orang merasa macam membalik aja. Tapi kan demi berkomitmen untuk menjadi kurus, tahan saja. Memang perasaan balik saja kan? Ya, perasaan membalik saja sebenarnya. Tapi bagusnya kalau ada trainer kan. Ada yang kasih sempat semangat, Pak. Boleh itu dulu lah. Kalau trainer tadi dikembalikan? Enggak, maaf. Benernya yang berlemak di luar sana itu. Kamu datang di sini, walaupun kamu merasa malas kan, tetap trainer kan, kamu akan banget beri. Betul. Apalagi kalau trainer yang mensum di sini. Ada 3 orang trainer perempuan di sini. Jadi bagi perempuan-perempuan di luar sana yang tidak berapa suka kalau lelaki yang jadi trainer, ada juga perempuan dalam bilang. Itulah. Kalau saya perempuan pun saya beli yang lelaki yang mensum. Betul. Biar jalan.
support kita punya orang, mungkin ya. Orang sahabat kita kita juga nih. Support orang pendek bisa pak. Betul. Saya punya perasaan sekarang sangat handsome. Itulah perasaan saya. Boleh kurus kah? Boleh.